Hi, assalamualaikum. Welcome to another vlog. Untuk yang tak tahu, Ira baru saja pindah rumah. And rumah Ira ni sekarang ada dua living room. Second living room ni memang tempat kan Ira hang out lah. Tapi inilah living room ni. Hida tak ada, Indra pun tak ada. Tapi Ira tahu diorang kat mana. Jom Ira. Alright. Jom kita tengok. Tadaa! Amboi! Mentang-mentang lari TV baru semua lepak bawah je eh. Ha? Memang lah best. Sebab TV besar. Besar? Tu cantik ke? Abang suka? Adik suka tak? Adik suka juga. Oh, wow. Wow. Dia mesti kena bergaya. Adik nampak kamera je, dia bergaya. Wow. Alang-alang. Hey, dia dah cakap pasal TV kan? This is my new TV. Ha, ini adalah TV baru. So, alang-alang tu, Ira nak cerita dengan korang pasal TV baru ni sebab banyak sangat features yang best. Korang kena dengar sampai habis sebab korang takkan expect, especially part yang last sekali. TV baru Ira ni adalah Toshiba QLED TV M450N. So, apa yang membuatkan Ira pilih Toshiba TV ni adalah sebab dia punya large display. Dia punya teknologi AI yang unik. And korang, kualiti gambar dia, kualiti 4K tau. Sebab dia menggunakan Redza Engine ZR. Dia enhancekan lagi 4K tu. Kualiti tahap 4K sebabkan ada quantum dot colors. Dengan adanya quantum dot color ni, dia jadi lebih hidup dan color dia jadi lagi natural. Toshiba M450N TV ni adalah Vida TV tau. And sangat senang dan cepat nak guna kalau nak download apps tu tau. Jom Ira tunjuk kat korang betapa cepatnya dia download. Top rated movies. Okay, jom kita tengok. Jom kita install dia. Pun dah install. Cepat tak? Cepat tak? Tunjuk lagi sekali, okay? Okay, kita nak download Zoom ni. Install. Tak payah tunggu persen-persen tu. See? Dia dah terus download. Ha, so ini adalah dia punya remote. Sangat slim. Sangat senang untuk pegang juga. Dan kalau korang tengok, dia adalah easy access. Okay, kat sini dah ada kan Netflix, YouTube, Prime Video. Tekan je YouTube. Dah keluar YouTube. Dia ada Kid TV, Disney Plus dan macam-macam lagi. Sangat senang. Jom main game. So normal lah kan TV boleh tengok YouTube, video, movie kan. Tapi Toshiba M450N ni dia lain sedikit sebab dia ada sport mode with ALLM dan VRR yang boleh bagi korang main game tau. So Ira tunjuk kat korang. Kita boleh main game dekat sini. Nampak tu? Jom kita main game. Game center. Ada banyak game. Okay, which game you want to play? Okay korang, ini adalah part terakhir yang kenapa Ira suka sangat dengan Toshiba M450N ni. Sebab dia ada karaoke mode. This one first, power. Setting. Korang pergi ke karaoke mode and make sure korang on kan. Yes. Hello. Ah. Inilah yang bestnya sebab Toshiba M450N ni dia ada built-in karaoke and hello. Sound dia daripada TV ni sahaja sebab dia menggunakan Redza Power Audio and jadi well balanced. And kenapa dia punya ni very power? Sebab TV ni powered by Dolby Atmos sound. Okay, so memang terbaik lah kan. Memang power lah kan. So abang, are you ready to sing? Yeah. Lagu apa? Power.
Spiderman. Spiderman. Okay, jom kita pasang Spiderman. Korang boleh je search any karaoke song yang korang nak dekat YouTube and you guys can start singing. Okay, ready everybody. Go. Yang ini dah berjalan-jalan dah karaoke sampai tak sedar masa. Punyalah seronok sangat. Tu, special tak TV kita orang ni? Special kan. Mak-mak nak me time pun tak perlulah keluar nak pergi karaoke ataupun nak kena beli home speaker atau home theater. Dekat Toshiba M450N ni dah ada semua dah. So, sesuai sangat untuk orang-orang yang suka entertain your guests ataupun orang yang dah berkeluarga. Oh yes korang, so Toshiba TV Malaysia ada buat karaoke contest and korang boleh stand a chance untuk menang 65 inci Toshiba TV. Kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang boleh pergi ke social media Toshiba TV. So, kita orang nak sambung tengok movie. And thank you so much for watching kita korang. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Bye.